أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله sahabat-sahabat sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala beserta ustaz-ustazullah yang dimuliakan Allah dan juga pengurus BKMR yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini Allah berikan kita kenikmatan yang luar biasa. Sebuah kenikmatan yang mesti harus kita syukuri setiap saat dan setiap waktu. Maka dari itu tidak boleh ada dalam kehidupan seorang muslim berkeluh kesah, berputus asa dari rahmat Allah atau mengakhiri hidupnya dengan melakukan bunuh diri. Maka mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat sekalian, sore hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat hangat dan panas akhir-akhir ini. Peran pemuda, anak muda mesti paham dan harus tahu apa yang dibicarakan oleh dunia hari ini. Jangan cuma sekedar update status, jangan cuma sekedar tahunya Facebook dan sosial media, tapi gak tahu lebih dalamnya apa. Suka nge-share berita-berita informasi, suka nge-share dari informasi-informasi yang gak jelas. Contoh misalkan ada website, nama websitenya aja tolong sebarkan .com gitu ya. Itu yang menyebarkan siapa? Banyaknya anak muda. Isinya entah seperti apa, beritanya entah seperti apa. Dan parahnya lagi, banyak di antara kaum muslimin dan khususnya anak muda gak ngerti apa yang di-share-nya. Coba kalau kita tanya, apa sih kemuliaan dari Al-Aqsa? Bagaimana kabar yang Allah dan Rasulnya sampaikan tentang Al-Aqsa? Kenapa kita muslim harus perhatian terhadap Al-Aqsa? Ada apa dengan Al-Aqsa dan hubungannya dengan kita? Ustaz, boro-boro ngomongin Al-Aqsa, Ustaz. Tahu aja enggak apa itu Al-Aqsa. Boro-boro ngomongin Al-Aqsa, Ustaz. Saya enggak tahu apa yang Allah dan Rasul sampaikan tentang Al-Aqsa. Maka dari itu, sahabat-sahabat sekalian, sore hari ini kita akan membahas dengan sebuah tema Al-Aqsa memanggil kaum muda. Takbir. Untuk lebih dalamnya kita mengupas tentang bagaimana Al-Aqsa ini, agar nanti kita pulang dari kajian ini ngerti bagaimana kedudukan Al-Aqsa di dalam hati kita, sehingga ketika kita pulang dari kajian ini tahu kenapa kita harus memikirkan Al-Aqsa dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita keluar dari kajian ini, kita melihat ada kabar dari Al-Aqsa, kita gak sembarang share, tapi kita juga tidak antipati terhadap berita itu. Karena sesungguhnya Al-Aqsa itu mesti harus berada di dalam hati setiap kaum muslimin. Kita panggil bersama-sama pemateri kita pada sore hari ini, Ustaz Hasbullah LCMA. Kepada Ustaz kami persilakan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Nah, grogi nih Ustaz. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Ini Ustaz luar biasa ya. Biasa luar. Wajahnya Masya Allah seperti masih anak SMA. Ya. Yang moderator macam kakek tua. Sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita akan membahas tentang keutamaan dan kemuliaan Al-Aqsa yang akan dibahas oleh Ustaz Hasbullah LCMA, beliau ini alumni dari Al-Azhar Mesir ya. Beliau telah banyak mengkaji literatur-literatur berbahasa Arab ya. Dan bahasa Arab itu beliau sudah sampai ngigau pakai bahasa Arab. Sebelum beliau membahas tentang kemuliaan-kemuliaan dari tentang Al-Aqsa, mari kita lihat sahabat-sahabat sekalian, kita kenali dulu mana yang disebut dengan Al-Aqsa itu dan wilayah-wilayah yang menjadi perhatian kita hari ini. Sahabat-sahabat sekalian, perhatikan,
Al-Aqsal itu bukan yang berkubah emas, bukan juga yang berkubah silver tersebut. Al-Aqsal itu adalah kawasan. Al-Aqsal itu adalah kawasan yang di garis hijau tersebut. Maka kalau orang mengatakan Al-Aqsal, maka Al-Aqsal itu adalah yang di kawasan itu. Termasuk di dalamnya dua masjid yang bisa kita lihat berkubah warna kuning dan berkubah silver tersebut. Masjid yang berkubah warna kuning itu dikenal dengan ya the Dome of the Rock ya, atau disebut dengan kubah emas. Kalau masjid yang silver yang ini ya, maka disebut dengan masjid Qibli, Al-Jami Al-Qibli ya. Nah, maka dari itu kalau kita lihat Al-Aqsa seringnya itu adalah masjid yang berkubah kuning emas, betul? Iya. Dan kemudian ada juga mengatakan bukan itu Al-Aqsa. Al-Aqsa itu adalah yang masjid ini, bukan. Al-Aqsa itu nih yang yang dilingkari kota hijau atau yang sering disebut dengan ya Haram As-Sharif. Iya, itu wilayah-wilayah yang sangat mulia dan luar biasa. Bagaimana kemuliaan dan keluar biasaannya itu insyaallah akan dibahas oleh Ustaz Hasbullah nantinya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kondisi Al-Aqsa hari ini membutuhkan perhatian kaum muslimin. Membutuhkan perhatian pemuda-pemudi kaum muslimin, membutuhkan perhatian kaum muda kaum muslimin. Kaum muslimin yang mana? Tentunya kaum muslimin yang berada di dunia. Karena apa? Karena mereka juga adalah sesama muslim bagi kita, dan mereka juga adalah dimuliakan oleh Allah dan Rasul kita yang sama. Sahabat-sahabat sekalian, ini dia kondisinya. Kalau kita mau lihat bagaimana kondisi Al-Aqsa hari ini atau yang dikenal sekarang di wilayah Palestina, maka Palestina itu adalah kalau kita lihat di tahun 1917, maka ini wilayah yang kuning ini adalah wilayah yang disebut dengan Palestina. Ya, pada tahun 1917, di saat sebelum ditaruhnya Israel di sana. Ya. Lambat laun pada tahun 1946 mulailah yang hijau-hijau ini ya, mulailah ini Israel ditanam di sana. Dan resminya secara ketokan palu PBB dan Israel itu disahkan sebagai salah satu negara di dunia itu pada tahun 1947. Sehingga mereka memiliki kekuatan militer, sehingga mereka melakukan invasi-invasi, wilayah Israel semakin lama semakin meluas yang warna hijau. Ya. Lambat laun ya, 1967 maka Palestina nih semakin lama semakin mengecil yang kuningnya. Nih. Ya. Dan ini disebut dengan Gaza. Jadi dengan Gaza di sini. Ya. Hingga akhirnya kemudian sekarang tahun 2010-an, data ini tahun 2012, pemukiman-pemukiman Israel semakin lama semakin meluas. Mereka menghancurkan pemukiman-pemukiman rakyat Palestina asli. Mereka menghancurkan pemukiman-pemukiman kaum muslimin di Palestina. Mereka membangun tembok-tembok sehingga kaum muslimin Palestina sulit untuk menembusnya. Hingga akhirnya yang disebut dengan Palestina itu sendiri semakin lama semakin kecil seperti ini. Sahabat-sahabat sekalian, tidakkah kita peduli terhadap saudara-saudara kita? Tidakkah kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain? Dan sahabat-sahabat sekalian, perhatikan. Kalaulah kemudian kita ditakdirkan oleh Allah hidup di daerah sana, atau kita ditakdirkan oleh Allah lahir dari rahim orang tua yang tinggal di sana, ya, apalantas kemudian kita yang dapat kita lakukan hari ini? Hari ini kalau rumah kita diterpa dengan banjir, rumah kita diterpa dengan gempa bumi, stresnya setengah mati, betul? Hari ini kalau ada pesawat tempur lewat di atas rumah, helikopter yang lewat dekat di atas rumah, rasanya luar biasa takutnya. Teman-teman pernah di rumah dan helikopter itu terbang dekat di atas rumah kita? Rasa-rasanya luar biasa. Putaran mesin helikopter dahsyatnya luar biasa. Lebih-lebih kalau kita lihat sahabat-sahabat sekalian,
saudara-saudara kita di Palestina sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka mendengar dentuman-dentuman suara bom. Rumah mereka luluh lantak, itu biasa bagi mereka. Dan akhir-akhir ini kita sama-sama tahu bagaimana kondisi Al-Aqsa hari ini diblokade dan kaum muslimin sangat sulit untuk melakukan ibadah di sana. Kita kaum muda, kita kaum muslimin harus menaruh perhatian kepada Al-Aqsa. Apa keistimewaan Al-Aqsa? Kenapa kita harus perhatian pada Al-Aqsa? Maka dari itu saudara-saudara sekalian, mari kita simak sajian materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Hasbullah LCMA. Kepada Ustaz kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum siap perang nampaknya kalau gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Seluruh teman-teman remaja dan remaji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan tak terlupa ustaz kita Ustaz Maliki yang beliau pada kesempatan kali ini jadi moderator. Sebenarnya beliau pemateri ini. Saya segan kalau beliau jadi moderator. Beliau sangat luar biasa. Saya alumni Timur Tengah, tapi baru peta-peta yang disampaikan beliau kayaknya lebih dahsyat daripada apa yang saya ketahui. Jadi memang betul kalau saya mungkin wajahnya masih SMA, tapi SMA tahun 60-an ya. Kalau beliau luar biasa ilmunya. Nah, jadi sebenarnya beliau lebih tua ilmunya daripada ilmu saya. Wajahnya. Kalau wajahnya bisa fleksibel lah kan begitu. Itu tergantung yang menilai kan. Apalagi kalau penggemar itu susah itu kan. Tapi kalau pengalaman beliau, ilmu beliau, masya Allah dahsyat. Kalau saya biasanya hanya berkutat di buku turoh saja, buku klasik. Jadi ya itu pula barangkali beliau minta saya untuk menyampaikan tentang keutamaan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui keutamaan Masjidil Aqsa ini menggugah jiwa kita untuk semakin prihatin dan memperhatikan kondisi Al-Aqsa. Karena kayaknya hari ini cuek-cuek aja tuh orang-orang dengan kondisi Al-Aqsa. Di Pekanbaru entah sudah ada atau belum aksi untuk Al-Aqsa? Sudah ada? Di mana? Di Mall SKA. Oh, berarti saya yang kurang prihatin. Ah, tapi gaungnya memang belum begitu besar ya. Harusnya kita gaungkan di seluruh Pekanbaru, goyang Pekanbaru dengan aksi ini. Makanya insya Allah sudah ada pertemuan di internal IRMA ya, untuk insya Allah ada aksi yang akan datang. Siap insya Allah? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lemes kan ya, pada puasa ya. Ya begitulah kalau weekend, karena besok harus masuk. Mikirkan tanggungan yang harus diselesaikan. Jadi Al-Aqsa ini kalau kita lihat dari segi sejarah, memang
melewati sejarah yang panjang karena terkait dengan Bani Israel. Bani Israel pun begitu banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Dan kalau kita lihat kejahatan serta kebiadaban Bani Israel pada hari ini, jangan heran. Karena Bani Israel dahulu itu, jangankan berbeda akidah, berbeda keyakinan, nabinya yang diutus untuk memberikan petunjuk itu dibunuh. Jadi nabi yang diutus untuk mereka itu dibunuh. Sekian banyak nabi yang dibunuh. Coba kita buka kembali sejarah nabi-nabi. Itu nabi yang paling terbanyak adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel. Tapi mereka bunuh nabinya. Pembangkangan pertama saja Nabi Musa alaihissalam sudah berusaha menyelamatkan Bani Israel itu dari kejaran Fir'aun. Tapi setelah selamat ditinggal oleh Nabi Musa, malah menyembah sapi betina. Kalau sapi jantan yang disembah mungkin masih mending. Ini sapi betina, apa manfaat yang bisa diberikan? Inilah. Maka kita pada hari ini tidak heran dengan apa yang terjadi, karena memang tabiat daripada bangsa Israel Yahudi ini adalah memang tabiatnya kejam, adalah nabinya sendiri yang dibunuh. Maka oleh karena itu siapa yang pernah membunuh kaum Yahudi Israel? Nazi ya? Ya Ustaz ya? Apa beliau ucapkan? Saya sisakan hari ini sedikit dari bangsa Yahudi agar kalian tahu kelak hari, walaupun kita tidak sepakat juga ya dengan Nazi ini, agar kalian tahu kelak suatu hari kenapa saya membunuh orang-orang Israel itu. Nah, jadi itu tinggal sedikit tuh, sedikit saja seperti itu kan, apalagi kalau banyak apa yang terjadi. Nah inilah kondisi daripada kaum Yahudi Bani Israel. Mereka selalu membangkang, tidak taat kepada nabinya, mereka membangkang terhadap apa yang disampaikan oleh rasulnya. Itulah kondisi mereka sepanjang sejarah. Maka oleh karena itu mereka pun dalam pergolakan sejarah, peperangan, penaklukan Bani Israel itu pun Israel pernah terusir, diusir oleh Romawi. Bagaimana Romawi berkuasa di Israel itu sampai kemudian datang pembebasan daripada Umar bin Khattab tahun 636 Hijriah. Jadi baru kemudian Umar bin Khattab membebaskan dari bangsa Romawi, penjajahan bangsa Romawi. Tapi bagaimana Umar bin Khattab masuk ketika itu? Tempat ibadah mereka dibiarkan, tidak ada yang ditindas, semua dibiarkan dalam keadaan, karena demikianlah kondisi Islam. Nah, kemudian setelah itu lama kemudian dijajah lagi oleh terjadi perang salib satu, sehingga kembali Al-Aqsa direbut oleh kaum Nasrani. Baru kemudian datang Salahuddin Al-Ayyubi yang membebaskan kembali Al-Aqsa dari kaum Nasrani, yang mana terkenal sejarahnya bahwa Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1180-an itu, ketika membuka Al-Aqsa dari tangan orang Nasrani, itu tidak ada setetes darah yang tertumpah dari orang Nasrani. Bayangkan bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, padahal itu peperangan penaklukan kota Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa dan daerahnya, itu adalah penaklukan untuk itu, tapi bagaimana tidak ada darah yang tertumpah sedikit pun. Maka ada orientalis daripada orang Nasrani mengatakan bahwa Arhamul Fatihin, sebaik-baik pembukaan atau sepengasih pembukaan penaklukan yang paling penyayang di dalam Islam adalah Fathu Salahuddin Al-Ayyubi lil-Aqsa, adalah penaklukan Salahuddin Al-Ayyubi
Masjidil Aqsa. Karena tidak ada, tidak ada satu orang Kristen pun yang dibunuh, semuanya diamankan, tidak diusir, semua tempat ibadahnya dibiarkan. Beginilah cara Islam memperlakukan orang-orang yang berbeda keyakinan. Tapi lihat hari ini apa yang terjadi? Apakah sama dengan apa yang dilakukan oleh Islam? Sangat jauh terbalik dan sangat jauh berbeda. Maka marilah pada kesempatan kali ini kita coba melihat keutamaan daripada Masjid Al-Aqsa ini. Mudah-mudahan kita sebagai generasi Islam, generasi muda, menggugah jiwa kita untuk lebih mengenal tentang Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini ulal kiblatain. Ula al kiblatain. Ula kiblatain, kiblat pertama bagi umat Islam selama kurang lebih 17 bulan. Jadi kalau sekarang kita sholat menghadap ke Ka'bah, maka ketahuilah bahwa dahulu sebelum kita menghadap ke Ka'bah, itu ketika Rasulullah dan sahabat sholat menghadapnya ke Masjidil Aqsa yang hari ini dibakar, hari ini dihancurkan. Ulal kiblatain. Maka keutamaan Masjidil Aqsa ini adalah salah satu diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala yang diagungkan, yang menjadi tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali menghadap ketika salat. Baru kemudian 17 bulan atau 16 bulan setelahnya kemudian berubahlah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Yang digambarkan dalam ayat qad nara taqalluba wajhika fis samai falan wallayannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Maka Al-Aqsa ini adalah kiblat umat Islam yang pertama. Andaikan tidak berubah, maka haji kita hari ini ke Masjidil Aqsa. Kalau tidak berubah, tapi karena takdirnya berubah, maka hajinya ke Ka'bah. Boleh tidak kita haji ke Al-Aqsa? Tidak boleh. Kalau habis haji baru ke sana, umroh plus, boleh. Haji plus, boleh juga. Tapi kalau hajinya ke situ, tidak sah. Yang selanjutnya diantaranya adalah Tsalitsul Haramain. Di antara tiga kota suci dan masjid yang diistimewakan. Jadi ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan memperkuat keinginanmu untuk mengunjungi selain daripada tiga tempat untuk melaksanakan ibadah, mengagungkan, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Tiga. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa di nomor tiga kan. La tashuddur rihal illa ila thalathati masajid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa. Maksudnya jangan jadikan keinginanmu untuk kuat mengagungkan, mengunjungi selain daripada tiga tempat tersebut. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berkeinginan untuk mengunjungi selain tempat tiga tersebut. Kemudian destinasi Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahkan dalam hadis Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menambatkan buruknya di Masjidil Aqsa tersebut yang dibangun oleh Abdul Malik bin Marwan, yang kita lihat tadi diperlihatkan oleh Ustaz Maliki, yang ada kubah seperti emas itu, di dalamnya itulah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menambatkan buruknya ketika Isra. Jadi kubah emas itu dibangun oleh Umayyah, yaitu khalifahnya kalau tidak salah Abdul Malik bin Marwan. Beliau lah yang membangun kubah itu. Kemudian juga menjadi titik tolak mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sanalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini semua untuk menarik
menarik untuk kita kaji. Kenapa Nabi SAW mesti Isra' dulu ke Masjidil Aqsa? Kenapa enggak langsung aja naik ke atas gitu? Ada yang pernah membahas? Kenapa Nabi SAW ingin naik ke langit, ke Sidratul Muntaha, kenapa harus lewat Masjidil Aqsa? Kenapa enggak langsung aja gitu? Kan kalau langsung kan lebih cepat daripada mutar-mutar kan? Nah, ini menarik untuk dibahas. Berarti ada keistimewaan bahwa Masjidil Aqsa mendapat kemuliaan diinjak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di dalamnya. Kemuliaan tempat mungkin biasa saja, tapi karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai makhluk yang paling mulia, ketika berada di tempat tersebut maka menambah menjadikan masjid tersebut menjadi barakna haulahu, Allah diberkahi di sekitarnya. Kemudian sholat di dalamnya itu senilai 250 kali sholat dibanding dengan masjid lain. Hanya memang tiga saja disebutkan dalam hadis secara jelas bahwa sholat di masjidku, kata Nabi, itu lebih baik daripada 1000 sholat di masjid lain, illal masjidil haram, kecuali masjidil haram, karena masjidil haram itu lebih baik daripada 100.000 kali sholat. Nah, kemudian ada sahabat bertanya tentang kemuliaan Masjidil Aqsa. Kata Nabi SAW, sekali sholat di masjidku itu sebanding dengan 4 kali, maksudnya 1 kali 1 banding 4 Masjid Nabi dengan Masjidil Aqsa. Karena 1000 di Masjid Nabi SAW dibandingkan masjid lain, maka Masjidil Aqsa dibandingkan dengan masjid lain adalah 250 kali sholat. Hanya tiga ini yang dijelaskan tentang keutamaannya. Maka Masjidil Aqsa menjadi istimewa di dalam kehidupan umat Islam. Kita lihat ini baru hal-hal yang demikian. Kita lihat hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan Masjidil Aqsa. Dalam Sahih Muslim, Anil Barra, "Sallaina ma'a Rasulillah nahwa Baitul Maqdis 16 syahran aw 17 syahran, thumma surifna nahwal Ka'bah." Dari Al-Barra berkata, kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis 16 atau 17 bulan, kemudian kami diperintahkan menghadap Ka'bah. Nah, ini tadi bahwa bagaimana Masjidil Aqsa ini adalah merupakan kiblat pertama bagi umat Islam. Masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi. Nah, ini masjid kedua. Masjidil Haram dahulu, lalu kemudian Masjid Al-Aqsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Qala qultu ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwalan?" Seorang sahabat bertanya, "Masjid apa ya Rasulullah yang paling pertama dibangun di atas muka bumi?" Qala, maka Nabi SAW mengatakan, Al-Masjidul Haram. Jadi Masjidil Haram adalah masjid pertama yang dibangun di atas muka bumi. Qala, kemudian sahabat ini berkata, Qultu summa ayyu? Qala, Al-Masjidil Aqsa. Masjid Aqsa. Qultu kam kana bainahuma? Qala, 40 sana. Sahabat ini berkata, berapa tahun jarak di antara keduanya? Hanya 40 tahun saja. Jadi tidak jauh antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, walaupun kita teliti yang mana yang dibangun Masjidil Aqsa itu yang pertama kali. Karena Masjidil Aqsa yang diperlihatkan Ustaz Maliki tadi itu adalah itu yang dibangun oleh, kalau tidak salah, Khalifah Umar bin Khattab ketika membuka atau membebaskan Masjidil Aqsa, membebaskan Palestina. Jadi kalau diteliti masjid yang mana ini, mungkin perlu menggali-gali lagi Ustaz ya. Masjid yang paling pertama. Nah, tapi yang jelas bahwa masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi sesuai dengan informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal masjid ini kan sesuatu yang istimewa di dalam hati kita. Barang siapa yang seseorang qalbuhu muallakun bil masajid. Jadi seorang yang qalbuhu hatinya bergantung dengan masjid, bukan bergantung dengan masjid karena setiap pengajian ada yang didambakan, enggak ya, tapi bergantung dengan masjid, jasad dan ruhnya memang bergantung dengan masjid, bukan hatinya saja. Jadi hatinya, tapi jasadnya itu
jasad dengan hatinya. Makanya ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bergegas menuju masjid. Kenapa? Karena hatinya sudah bergantung dengan masjid. Kalau kami dulu, hati dan jasad bergantung dengan masjid. Apalagi kalau sudah di bandara, jam 12 malam, dah uang pas-pasan, dah ada untuk di hotel, ya mau tak mau hati dengan jasad sekaligus menempel dengan lantai masjid. Jadilah HI, Hotel Hotel Islam. Jadi masjid itu identik dengan Hotel Islam. Pokoknya yang mau nginap silahkan nginap, kan begitu. Tapi luar biasa, orang yang senantiasa, baru-baru ini kan ada makam yang digali di Jawa kalau tidak salah, karena perluasan jalan, maka 30, kalau tidak salah 30 mayat yang diangkat, dan 3 di antara mayat tersebut diberitakan bahwa jasadnya utuh. Ini salah satu keistimewaan. Jasad utuh itu adalah salah satu keistimewaan syuhada. Wala tahsabannalladzina kutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim walakin la tas'ul. Jangan mengira orang yang jihad di jalan Allah terbunuh itu wafat. Bal ahya'un inda rabbihim, tapi mereka hidup di sisi Tuhannya. Tak percaya? Silakan sekarang pergi ke Palestina untuk berjihad. Buktikan pas sudah wafat itu benar-benar wafat apa enggak nih, atau gentayangan. Yang jelas tidak wafat. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Maka oleh karena itu mungkin kita pedih melihat ada perempuan yang sudah diperiksa, kemudian ditanya mana pelurunya, lalu kemudian dia bilang tidak ada peluru, semua isi tasnya dikeluarkan, banyak laki-laki di sekitarnya berdiri tapi tidak ada yang menolong, lalu kemudian dengan 2 kali tembakan perempuan itu hanya dalam 3 detik kalau tidak salah dia langsung meninggal. Perempuan berjilbab, orang Palestina itu yang kita saksikan, langsung ditembak, diperiksa dengan paksa, dan semua dia sudah mengaku tidak ada apa-apa, semua isi tasnya dibongkar, dikeluarkan, tapi tetap dia ditembak pada akhirnya. Pedih, sedih kita melihat sekejam perbuatan, apalagi yang sekejam seperti itu. Islam saja kalau sedang berperang itu pepohonan tidak boleh dipotong. Bayangkan Islam kalau lagi sedang berjihad ini perang kita, pohon tidak boleh dipotong, tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusak, kecuali kalau memang terpaksa. Kemudian perempuan tidak boleh dibunuh, orang tua tidak boleh dibunuh, anak-anak tidak boleh dibunuh. Tapi coba saksikan apa yang terjadi pada hari ini. Tapi mungkin kita bersedih melihat apa yang mereka alami, dan kita tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa berdoa, 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 dan berdoa. Tapi itu adalah hal yang istimewa, karena doa dapat merubah sesuatu yang merubah ketentuan Allah dari satu takdir menuju takdir yang lain adalah dengan doa. Maka teruslah kita berdoa walaupun baru hanya itu yang kita mampu, karena doa begitu dahsyat. Meskipun kita melihat sedih, menangis, mungkin kita melihat kondisi saudara-saudara kita, tapi ketahuilah bahwa yang sedih itu adalah kita, karena mereka setelah meninggalkan dunia ini justru mereka tersenyum. Bahkan para ulama, para orang-orang yang soleh yang telah mendahului kita, mereka selalu berharap, Allahumma amitna ala syahadati fi sabilik, ya Allah jadikanlah salah satu jalan terakhir hidup kami adalah mati sebagai syuhada di jalan. Tapi tentu dengan jihad yang benar. Maka kalau tidak, dengan kita tidak memahami fikih jihad yang benar, kita agak susah membedakan antara mati konyol dengan mati syahid. Maka sebelum semangat, ayo kita berjihad, angkat perang, pelajari dulu fikih jihad, bagaimana jihad yang sesungguhnya. Jangan sampai kita hanya menjadi korban fitnah, karena sekarang ini sudah kita tidak tahu antara kadang mana yang hak, mana yang batil. Maka disinilah kita pentingnya menuntut. Ketika terjadi, ketika Baghdad diruntuhkan oleh bangsa Tartar ketika itu, tentara Mongol, Imam Nawawi apa yang dilakukan? Apakah Imam Nawawi bersedih melihat bagaimana sungai di Baghdad yang sungai airnya itu adalah berwarna bersih kemudian menjadi berwarna merah? Adalah karena seluruh perpustakaan, isi perpustakaan Baghdad itu
buku-buku ulama dibuang di sungai Baghdad sehingga berubahlah airnya menjadi hitam karena tinta daripada kitab-kitab tersebut. Imam Nawawi waktu itu remaja seperti kita. Maksudnya bukan seperti ini, enggak remaja lagi nih. Enggak boleh Ustaz Maliki, enggak boleh tersinggung. Maksudnya remaja seperti yang depan-depan kita. Bukan remaja masjid. Remaja umat. Imam Nawawi ketika itu remaja. Apakah Imam Nawawi semangat pergi untuk mengangkat perang berjihad? Tidak, Imam Nawawi pergi ke Dimaskus untuk mempelajari kitab-kitab ulama, untuk duduk belajar di hadapan ulama, sehingga apa yang terjadi kita lihat pada hari ini, bagaimana kitab-kitab ulama, bagaimana keilmuan Imam Nawawi menggoyang dunia, memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa menghidupkan umat ini. Nah, itu. Jadi tidak mesti ketika ada di sana orang ribut-ribut kita pun harus ke sana. Hanya ada, jangan. Harus pelajari dulu keadaan. Bertanya kepada ulama, harus kembali kepada ulama, ulama yang lebih tahu. Maka sedih kita menyaksikan, perih hati kita menyaksikan, tapi tetaplah kita mendoakan, mendoakan apa yang bisa kita perbuat, tapi ketahuilah bahwa kita bersedih melihatnya, tapi sungguh mereka tersenyum. Nah, ini apa yang terjadi tadi itu, tiga orang yang jasadnya utuh itu setelah diteliti ternyata salah satunya adalah dahulu marbot masjid. Nah, jadi bersyukurlah yang saat sekarang ini jadi marbot masjid. Nah, ini bisa menyebabkan kalau itu kita ikhlas, salah satu adalah pengantar mendapatkan pahala syahid. Ternyata jasadnya utuh, hanya marbot masjid. Maka oleh karena itu kita tidak, jangan pernah sekali-kali merendahkan pekerjaan orang lain. Begitu juga dengan sahabat paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib. Bagaimana beliau ketika beberapa puluh tahun yang lalu terjadi banjir di Uhud, lalu kemudian setelah banjir kembali dimakamkan. Bagaimana ditemukan jasad daripada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muthalib ini, itu tidak tetap utuh, bahkan masih ada darah segar yang mengalir dari tubuh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muthalib. Itulah balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berjihad di jalannya. Maka salah satu keistimewaan daripada Masjidil Aqsa adalah merupakan masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi ini. Kita lihat selanjutnya. Sampai jam berapa nih saya, Ustaz? Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat mengatakan dari Abu Dzar, "Tadzakarna wa nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami saling bertukar pikiran tentang mana yang lebih utama. Masjid Rasulullah SAW ini sudah disinggung juga. Sedangkan di sisi kami ada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bersabda, satu solat di masjidku lebih utama dari empat solat padanya. Jadi satu solat di masjidku lebih utama daripada empat solat di Masjidil Aqsa. Maka disinilah ulama mengambil kesimpulan bahwa solat di Masjidil Aqsa itu senilai 250 kali solat, karena sholat di Masjid Nabawi adalah lebih baik daripada 1000 kali sholat. Karena banyak hadis yang mengatakan sholat di Masjidil Aqsa itu 1000 sholat, sholat di Masjidil Aqsa itu 500 kali sholat. Tapi inilah pendapat yang paling kuat sesuai dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan sholat di masjidku lebih baik daripada 1000 kali sholat. Kemudian juga Masjidil Aqsa, ini la tasuddur rihal, tentang tadi kita memperkuat untuk mengunjungi Masjidil Aqsa. Saya sendiri sebenarnya belum pernah juga sampai di Masjidil Aqsa. Cuman hanya pernah sampai di perbatasan Israel dengan Mesir, baru sampai di situ saja. Belum sampai ke Masjidil Aqsa, belum bisa masuk. Karena memang waktu itu tidak berniat masuk, hanya berniat menjemput tamu dari Palestina mau dibawa ke Mesir. Jadi belum pernah juga sampai di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita semua bisa disampaikan di Masjidil Aqsa, bisa sholat di sana.
Hadirin dan hadirat adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga dalam hadis yang panjang bahwa salah satu tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal nanti adalah Masjidil Aqsa. Fitnah Dajjal di akhir zaman ini luar biasa. Bahwa bagaimana mereka bisa menghidupkan orang yang mati dan bisa mematikan orang yang hidup. Bukan hanya sekedar maka fitnah ini ketika muncul sangat luar biasa banyak pengikutnya. Karena jangankan menghidupkan orang mati, bisa menggandakan uang saja pengikutnya banyak kali kan. Apalagi ketika bisa menghidupkan orang mati. Dajjal ini luar biasa. Apa namanya, keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh Dajjal ini itu luar biasa, sehingga begitu banyak pengikutnya. Nah, salah satu tempat kota yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal adalah Masjid Al-Aqsa. Bahkan disebutkan di sanalah tempat, daerah-daerah tempat nanti terbunuhnya Dajjal ini oleh Isa Al-Masih alaihissalam. Disebutkan begitu. Kemudian kata, kalau kita lihat bahwa ternyata Masjidil Aqsa ini sudah ada keputusan dari UNESCO Juli 2017 bahwa Masjid Al-Aqsa sebagai situs dan tempat ibadah warisan milik umat Islam. Nah, jadi sebenarnya persoalannya sudah selesai bahwa Masjid Al-Aqsa adalah situs ibadah merupakan milik umat Islam. Maka ketika umat melemah dan berbagai macam persoalan yang dihadapi, disitulah Zionis Israel ini menggunakan kesempatan untuk merusak dan menguasai Masjid Al-Aqsa. Tidak ada keraguan bahwa jihad melawan penjajah Zionis Israel adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan Palestina adalah persoalan semua umat Islam. Tanpa melihat negara, aliran, mazhab itu sudah lepas. Maka kalau kami di Mesir dahulu, di Kairo, kalau ada aksi yang berkaitan dengan masalah Palestina, itu lepas. Mau yang berbeda tadi, mau yang berjenggot, tidak berjenggot, panjang jenggotnya, jenggotnya pendek, mau celananya pendek, celananya panjang, yang penting selagi masih bercelana, itu semuanya ikut di dalam aksi terhadap pembelaan Palestina ini. Tidak ada lagi. Tidak ada lepas semua perbedaan-perbedaan mazhab pendapat. Kalau sudah berkaitan dengan masalah Qadiyatul Aqsa dan Palestina, ini semua umat menyatu. Tidak ada perbedaan. Maka salah satu wasilah yang dapat menyatukan kita hari ini adalah membahas tentang Qadiyatul Aqsa Palestina. Itu dapat menyatukan kita. Nah, maka oleh karena itu, mari kita besarkan aksi nanti ini. Kita kumpulkan semua organisasi-organisasi. Kita bahas, kita angkat tentang membela Al-Aqsa dan Palestina. Insya Allah itu semua kita menyatu. Itu salah satu wasilah untuk menyatukan umat. Kekejaman dan kebrutalan Zionis Israel tidak pernah terhenti sampai mereka merebut sepenuhnya Palestina. Maka perjuangan umat Islam juga sebenarnya tidak pernah terhenti. Kalau mereka hari ini mundur-mundur, itu diplomasi saja. Ada mundur sedikit, itu mundur untuk mengatur langkah yang lebih. Karena setiap ini kan mereka melakukan sesuatu, nanti pasti ada yang merugikan. Nah, nanti mengalah lagi, nanti kita lemah lagi, dimanfaatkan lagi oleh mereka. Ada lagi yang kita dikalahkan, baru nanti mau damai lagi dan begitu seterusnya. Nanti pada ujung-ujungnya habis tuh. Dan kekejaman Israel nampak dari ucapan Samuel Dahana dan para kolaborator Zionis itu. Mereka mengatakan apa? Kemerdekaan Israel adalah hari terusirnya bangsa Palestina dari tanah hak miliknya sendiri. Hari di mana bangsa Palestina dibantai. Hari di mana perempuan-perempuan Palestina diperkosa. Hari di mana bayi-bayi Palestina dibunuh dan dibuang begitu saja dalam kobaran api. Kebiadaban inilah yang mereka terus perjuangkan. Maka susah sebenarnya untuk berdamai. Cuman hari ini kan kita diatur oleh aturan-aturan negara, aturan perdamaian, aturan PBB. Jadi ya mudah-mudahan kita tetap dapat berjuang, setidaknya menjadikan Al-Aqsa adalah salah satu yang utama di dalam hati kita. Lalu apa yang bisa kita buat untuk saudara-saudara kita di Palestina dan Al-Aqsa? Tentu Ustaz Maliki yang bisa menjawab dan adik-adik semua yang bisa menjawab. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi diri saya dan semuanya. Terima kasih kepada Ustaz Maliki dan semua hadirin dan hadirat.
Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Rasulullah. Sahabat-sahabat sekalian, takbir. Baik. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan dipersiapkan dan kita buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman ikhwan, kalau ada pertanyaan langsung ke tangan, tolong panitia diserahkan mic-nya. Kalau teman-teman apa ada yang ditanyakan, silakan tulis di kertas. Atau ingin langsung tanya juga boleh, silakan mic-nya diberikan. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Insyaallah nanti akan dijawab oleh Ustaz Allah, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana semangat pemuda di Palestina Ustaz? Apa perbedaan dengan semangat pemuda di Indonesia? Ini Ustaz yang mungkin pernah ketemu dengan semangat-semangat orang Timur Tengah. Fadhol. Ya, bertemu secara langsung juga belum ya. Cuman biasa berjumpa dengan kawan-kawan dari Palestina yang ada kuliah di Al-Azhar juga, kuliah di Mesir, atau misalnya pas lagi ke Tanah Suci jumpa dengan orang-orang Palestina, ketika kita tanya bahwa mereka setiap hari memang mereka sudah mengharapkan syahid setiap hari, karena setiap hari itu terdengar peluru, terdengar bom, terdengar tembakan dan lain sebagainya, sehingga nyawa itu sudah, apalagi nyawa kan cuma satu, tidak ada pengganti yang lain, tidak bisa digandakan. Nah, jadi apa yang mereka katakan bahwa mereka memang setiap hari dah siap untuk itu. Nah, jadi dan ada juga kalau kita semangatnya yang mungkin masih semangat untuk mungkin semangat untuk menikah, ya jelas kan gitu. Sehingga orang Indonesia pun ke Palestina untuk menikah. Kakak kelas saya baru-baru ini sepondok di satu pondok di Wali Songo Ngaban, itu kakak kelas di atas itu baru-baru ini viral karena menikah dengan wanita Palestina. Jadi semangat kita di Indonesia ya, kalau yang pemuda mungkin selamat menyelamatkan gadis-gadis Palestina begitu. Tapi ya masih mending lah, alhamdulillah ada semangatnya kan begitu. Nah, jadi kalau masalah semangat kita pun di Indonesia itu berbeda-beda. Tapi kalau semangat mereka adalah memang sudah mempersiapkan diri untuk berjihad di jalan Allah. Kapanpun dan dimanapun juga. Nah, tapi mereka tetap tidak berputus asa dengan hidup. Tetap mereka berusaha, belajar dengan baik. Tetap mereka menjalani kehidupan aktivitas seperti biasa. Dan buktinya imam masjid kita Ramadan adalah dari Palestina. Adalah hafal Quran. Itu yang mereka perbuat. Tapi mereka siap dalam setiap saat dan setiap kondisi untuk menghadap Allah dengan jihad di jalannya. Nah, itulah semangat saudara-saudara kita di sana. Ya mungkin saya bilang, apakah enggak takut setiap hari mendengar peluru? Dia bilang sudah biasa begitu. Ya mungkin kita yang belum pernah dengar peluru, hanya mercon saja, itu pun kita kadang tutup kepala langsung, tutup telinga. Itu berbeda tentunya. Tapi kalau itu sudah menjadi biasa, maka lain ceritanya. Tapi jangan sampai menjadi biasa di Indonesia. Baik, terima kasih Rasulullah. Salah-salah sekalian perhatikan kalau kita melihat dokumentasi-dokumentasi perlakuan tentara Israel kepada saudara-saudara pemuda-pemudi di Palestina, tentu kita bisa menyaksikan secara langsung tentara-tentara Israel dengan menodongkan senjatanya. Mereka yang muda-muda itu berani menghadapi tentara-tentara Israel. Sering kita jumpai tentara Israel yang memegang senapan, tapi anak-anak kecil itu berani untuk melempari mereka pakai batu, berani untuk berhadapan langsung dengan mereka. Itu adalah bentuk keyakinan, keimanan yang ada dalam dada mereka. Mungkin kalau kita lihat bagaimana pemuda-pemudi hari ini di Indonesia, tentu masih perlu kita berkaca sekuat apa keimanan kita. Sebagaimana tadi yang sampaikan oleh Ustaz Hasbullah,
sesungguhnya kematian yang sangat dirindukan oleh orang-orang beriman itu adalah mati dalam keadaan syahid, ya. Tapi kalau kita lihat pemuda-pemudi kita dicemeh aja ikut pengajian udah takut luar biasa. Betul? Dicemeh sama teman aja karena ikut pengajian udah mulai ciut, tak mau lagi ikut pengajian. Digertak sama teman, digertak sama pimpinan, udah mulai ciut kita. Kalau ikut pengajian ya, iya. Kalau seri-seri ikut pengajian ya, lihatlah nanti kau. Ada, tak mau ikut kajian lagi. Ya. Apalagi kalau digertak dengan ancaman-ancaman yang lain. Nah, ini mesti berkaca kepada sahabat-sahabat sekalian. Kalau tadi ada teman Ustaz Hasbullah telah berkontribusi, ya, minimal menikahi gadis Palestina. Ya. Kalau lihat anak pemuda-pemudi Indonesia, jangankan gadis Palestina, gadis Indonesia ya takut dinikahi. Ya, itulah kasihannya. Ya, udah usia 20 tahun lebih, usia dah 30 tahun, udah bekerja, udah punya gaji, udah bisa menafkahi tapi enggak juga berani nikah, itu juga na'udzubillah min zalik. Ya, bisa jadi persoalan imannya juga bermasalah. Ya. Takbir-takbir tak nikah-nikah juga. Minimal-minimal kita mendoakan saudara-saudara kita dan juga menguatkan keimanan kita sama-sama sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, apa sudah ada turun tangan bantuan dari pemerintah Indonesia secara resmi kepada rakyat Palestina? Karena Indonesia adalah mayoritas Islam. Sahabat-sahabat sekalian, memang ada, ya, ada secara beberapa bantuan yang diberikan pemerintah. Kemarin saya juga ada baca, pemerintah memberikan bantuan. Tapi begini sahabat-sahabat sekalian, ada orang punya harta kekayaan 5 miliar, tapi infak Jumatnya 100 ribu, sebanding? Ada orang kekayaannya ratusan miliar, tapi ketika ada anak tetangganya sakit, cuma ngasih uang 50 ribu, setimpal? Ya, begitulah sahabat-sahabat sekalian. Yang diinginkan oleh pemimpin-pemimpin kaum muslimin dunia ini adalah bukan cuma sekedar bantuan yang menyembuhkan luka, akan tetapi apa? Mencegah dan memutuskan penyebab luka yang ada. Karena kalau cuma sekedar bantuan mengobati luka, kemudian luka sudah terobati, kemudian bantuan sudah berhenti, dan bahkan kita membiarkan saudara kita masih terluka, tentu bantuan yang diberikan itu tidak sebanding dengan kekuatan yang sesungguhnya dimiliki oleh pemerintah yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Saya curi jawabannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah Pak Ustaz memimpin doa untuk saudara-saudara kita di Palestina? Insyaallah. Nanti di akhir kita minta kepada Ustaz Allah untuk memimpin doa saudara-saudara kita di Palestina. Sama-sama sekalian, insyaallah setiap kajian Ahad sore ini selesai maksimal pukul 6, ya. Pukul 6 karena akan pulang mengejar mungkin sholat maghrib, ya, di rumah. Karena mungkin di sini ada yang gorek masjid tadi, ya, yang mengejar mati tapi jasadnya tidak dimakan tanah tadi. Ya. Jadi siap-siap untuk ke masjid. Jadi Ahad subuh, Ahad sore ini kajian kita maksimal jam 6 sudah kita selesaikan. Insyaallah nanti Rasulullah akan memimpin doa kita pukul 6 kurang 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mau bertanya, kalau di zaman dulu Israel Yahudi sudah membangkang kepada nabi-nabi yang diutus Allah, kenapa Allah tidak membinasakan mereka semua tanpa tersisa? Mohon penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Ya, harus kita bertanya kepada Allah jadinya gitu. Dan Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum mus'alun, bahwa Allah tidak ditanya terhadap apa yang diperbuat olehnya, tapi kitalah yang akan ditanya. Ini berkaitan dengan masalah qada dan qadar. Jadi agak berat. Yang pasti bahwa memang Allah menciptakan sesuatu, baik itu buruk dalam pandangan kita ataupun baik dalam pandangan kita. Saya tidak mengatakan bahwa Allah menciptakan yang buruk dan baik. Karena buruk dan baik itu kan dalam pandangan kita.
Tapi dari sisi penciptaan Allah, itu belum tentu sesuatu itu dikatakan baik atau buruk. Karena buruk dalam pandangan kita bisa jadi baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bukan berarti ketika dia buruk dalam pandangan kita kemudian tidak harus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begitu banyak juga, kalau kita misalnya juga bertanya, orang yang meninggal di dalam keadaan kafir itu kan neraka tempatnya. Kenapa Allah menciptakan dia? Dia kan sudah kafir. Nah, ini alam persoalan tentang qada dan qadar, yang mana bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, baik itu baik ataupun buruk di dalam pandangan kita. Yang pasti Allah yang menentukan. Masalah baik sesungguhnya, buruk sesungguhnya, itu Allah, hikmah di balik semua itu Allah yang lebih tahu. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama sekalian. Jadi kenapa Allah masih menyisakan kesalahan kepada kita? Maka itu pertanyaan yang ditanyakan kepada Allah. Ya, yang paling utama adalah seperti kata Ustaz tadi, bagaimana sikap kita dan pilihan kita terhadap apa yang kemudian menjadi takdir bagi kita dari Allah, itulah kemudian yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takkan nanti di akhirat Allah bertanya, wahai Maliki, ayo coba jawab, kenapa dulu aku meninggalkan Israel untuk kamu? Tidak. Allah tak akan bertanya pula bagi kita begitu. Tapi Allah akan bertanya, wahai Maliki, apa yang engkau lakukan ketika Israel membunuh saudara-saudaramu? Allah akan bertanya tentang itu, sahabat-sahabat sekalian. Maka dari itu, bagaimana sikap kita, langkah kita ke depan, itu adalah pilihan bagi kita, membela saudara-saudara kita atau justru kalah, malah acuh tak acuh dan tak peduli terhadap kondisi saudara kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini mesti harus didukung oleh kaum muslimin di dunia. Ini mesti harus menjadi persoalan bagi setiap kita, yang seperti yang sampaikan oleh Rasulullah tadi. Sahabat-sahabat sekalian, hadir dalam acara seperti ini juga bagian dari solusi yang bisa kita berikan, betul? Suatu ketika saya pernah bertanya kepada jamaah waktu itu. Saya tanya, Bapak Ibu, hari ini kiblat kita kemana? Ka'bah. Saya tanya kepada Bapak Ibu ketika itu, Bapak Ibu, sebelum kiblat, arah kiblat kita ini ke Ka'bah, kemana arah kiblat kita? Bingung semuanya. Emang pernah Ustaz selain Ka'bah? Saya enggak tahu, sahabat-sahabat sekalian. Bisa jadi sebelum kita datang ke dalam ruangan ini, ada di antara kita yang enggak tahu ternyata kiblat pertama kaum muslimin adalah Al-Aqsa. Mungkin bisa jadi banyak di antara kita yang hadir dalam ruangan ini sebelumnya belum tahu bahwasanya Al-Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin. Bisa jadi kita juga enggak tahu bahwasanya Rasul mengatakan, dan janganlah kalian bepergian dengan bertapa bersungguh-sungguh melainkan ke tempat tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Itu hadis Rasulullah. Artinya sahabat-sahabat sekalian, hadir dalam acara membahas kajian-kajian keislaman, menyebarkan ilmu-ilmu yang kita miliki, menyatukan kaum muslimin, mengkaji Islam, mendamaikan kaum muslimin yang bertikai, ini juga bagian dari solusi untuk membebaskan Palestina. Bagaimana mungkin kita bisa membebaskan Palestina? Pemuda-pemudi di Pekanbaru masih sering berkelahi. Bagaimana mungkin membebaskan Palestina? Pemuda-pemudi kaum muslimin masih bertengkar cuma persoalan jenggot dan celana cingkrang apa enggak? Bagaimana mungkin membebaskan Palestina kalau persoalan-persoalan yang remeh-temeh di antara kaum muslimin belum bisa kita selesaikan? Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, mari kita tingkatkan keilmuan kita, mari menghadiri kajian-kajian keislaman, mari menyebarkan ilmu-ilmu dakwah kepada yang lain dari apa yang kita miliki walaupun sedikit, dan mari kita satukan kaum muslimin, satukan hati di antara pemuda-pemudi kaum muslimin, satukan kaum muslimin yang ada di Pekanbaru apapun golongannya, yang seperti Ustaz Rasulullah sampaikan tadi, dimanapun pengajiannya, apapun harokahnya, siapapun ustaz dan kiainya, mari kita satukan kaum muslimin, sahabat-sahabat sekalian.
Kita di sini tidak dituntut untuk berperang senjata. Kita tidak dituntut untuk saling tembak di Pekanbaru di Indonesia ini. Tapi kita dituntut untuk mengkaji Islam, untuk mengamalkan Islam, dan untuk mendakwahkan Islam dengan ilmu dan dengan pemikiran. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat sekalian, demikian kajian kita pada Ahad sore kali ini. Insya Allah kita akan akhiri dengan pembacaan doa dan mohon disebutkan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Dan nanti selesai baca doa, mohon jangan lupa terlebih dahulu karena ada pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada Ustaz Abdullah. Kami persilakan. Allah sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita, untuk umat Islam secara keseluruhan dan juga khususnya adalah saudara-saudara kita di Palestina. Ala hadziniyah wa likulli niyyatin shalihatin al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المسلمين في كل مكان وزمان برحمتك يا أرحم الراحمين. وخاصة اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم على أعدائك أعداء الدين. اللهم حرر المسجد الأقصى من عيد الظالمين المعتدين المحتلين. اللهم حرر المسجد الأقصى يا الله من أيدي الظالمين المعتدين المحتلين. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بدد شمل عدوي. اللهم فرق جمعهم يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم إخواننا المسلمين في فلسطين يا الله يا أرحم الراحمين. Pada kesempatan yang mulia ini kami memohon kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang senantiasa menjaga keimanan di dalam hidup kami. Sampai engkau menjadikan kami sebagai husnul khatimah di akhir hidup kami, ya Allah. Ya Allah, dengan segala kelemahan kami, kami memohon keampunanmu. Kami memohon ampunanmu, ya Allah. Sungguh kami menyaksikan kepedihan dan luka-luka daripada saudara-saudara kami di Palestina. Tapi kami tidak bisa berbuat banyak, ya Allah. Kami hanya dapat menengadahkan tangan kami, ya Allah, kepadamu. Ya Allah, terimalah doa-doa kami sebagaimana yang engkau janjikan, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pandanglah saudara-saudara kami dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih, ya Allah. Mereka yang telah mendahului kami, berikanlah pahala jihad yang telah engkau janjikan, ya Allah. Berikanlah mereka pahala syahid, ya Allah, ya Arhamar Rahimin.
Dan ya Allah, jadikanlah pula kami di antara hamba-hambamu yang berhak mendapatkan syuhada, mendapatkan pahala syuhada di jalanmu ya Allah, ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah balasan terbaik terhadap apa yang kami perbuat dengan niat yang ikhlas kepadamu ya Allah. Dan balas pula orang-orang yang telah berbuat baik untuk kami ya Allah, orang-orang yang berbuat untuk umat ini ya Allah, orang-orang yang berbuat untuk agamamu ini ya Allah, ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih terkhusus kepada Ustaz Maliki yang sudah bersusah payah berjuang menghidupkan pengajian remaja. Mudah-mudahan beliau diberikan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim.